Christ Yesus Kristus. Di mana dalam Islam Allah tiada anak yang khusus yang bernama Jesus Christ. Cuba andaikan kalau seorang murid dia pergi perpustakaan ataupun Google dalam bahasa Melayu. Hari ini beliau mendapati Allah adalah satu-satunya Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa. Esok Allah pula ada penjelasan dengan anak yang bernama Yesus Kristus. Lusa, ini kan keliru kan? Perkataan boleh saja berubah. Dulu kita panggil kupang di Kedah, sekarang turah tukar jadi 10 sen. Dulu kita panggil terawih, hari ini kita panggil sejarah. Tukar macam itu. Pendapat saya ni, kita harus mengubah perkataan Allah dalam Bible Kristian ni kepada perkataan lain. Saya cadangkan Jehovah ke atau The God. Contohnya, okay, dalam Old Testament, hari pertama, Jehovah menitahkan, biarlah ada cahaya, maka ada cahaya, ataupun The God. Apa susahnya? Semua pastor Kristian yang berbahasa Melayu, mulai hari ini, apabila memberi kuliah di gereja, bagitahulah, tukarkan perkataan Allah kepada Jehovah. Dalam satu tahun, mungkin dalam tiga bulan, semua dah beres. Dari sudut pandangan sosial dan agama, kes ini boleh diselesaikan dengan senang. Saya adalah bekas Kristian dan belum Islam. Saya tahu dalam Kristian ini, the God adalah pengampun, penyayang. Agama ini akan memahami pertukaran nama dari Allah ke Jehovah itu bukan satu masalah besar. Niat dia baik sudah cukup. Namun ramai orang cuba nak politikkan isu ini. Ramai kutuk yang bomat Tuan Guru Hadi Awang apabila beliau kata tidak harus larang penggunaan.